Lauk dia nampak. Kau ambil ayam goreng, telur rebus, kuah campur, bendi dengan telur sotong. Aku nak cuba dia punya telur sotong dia pula. Telur sotong. Ah, lupa telur rebus. Telur sotong gabung telur rebus. Apa nak jadi ni? Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, hari ni aku sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ke satu pot nasi kandar dekat Puncak Alam. Ha, ni nasi kandar mamak je. Tapi aku ramai kawan-kawan aku cakap, geng-geng nasi kandar hunter pun dia beritahu aku kat sini dia punya nasi kandar dia, kuah dia, kari dia hampir menyamai resipi dekat Penang. Betul ke? Aku pun tak tahu, tak pernah cuba. Okay, kali ni aku nak cuba. Tapi sebelum tu geng, jangan lupa subscribe channel aku Melantak Babe. Jangan lupa like, share, komen sekali ya. Support sikit, nanti aku buat korang pergi pot best-bestnya. Okay, aku dah dalam perjalanan ni. Jom, ikut aku. Jom. Okay geng, aku dah sampai dah dekat restoran Mamu FZ Puncak Alam. Nampak? Jom. Sekarang ni dalam pukul 3. So kita makan pukul 3 ni. Okay, tengok. Alamak, ayam tengah sikit lah ayam. Makan apa? Makan. Makan. Tengok lauk-lauk dia. Ikan, ni kambing. Ni ayam bawang. Cukup. Kari campur ah. Banjir bos. Ayam tak ada. Ayam tai. Potong ah. Nampak ayam panas-panas lagi goreng. Bendi ada bendi. Bendi telur rebus. Okey geng, ini lauk aku. Nampak. Jap aku pusing dulu pinggan. Nampak tak? Lauk aku ambil ayam goreng macam biasa, kari banjir sikit. Telur sotong, aku jarang makan telur sotong ni, nak cuba telur sotong. Lepas tu bendi kecil, telur rebus. Simple je. Okay tak? Alright kan? Hey, assalamualaikum geng. Nampak aku sekarang ni ada dekat kedai Mamu FZ dekat Puncak Alam. Kebetulan dah pukul 3 dah, aku pula tak makan lagi. So kita datang daripada Kelang pergi sini. Aku dapat banyak lah orang cakap sini dia punya kari dia macam Penang. Macam Penang. Alamak, buka lagu pula dorang. Aduh, lagu mana? Band dia? Oh, ingatkan kat sini tadi. Sambung balik. Okay, ini lauk aku, korang nampak? Lauk dia nampak? Kau ambil ayam goreng, telur rebus, kuah campur, bendi dengan telur sotong. Aku jarang sebenarnya makan telur sotong dengan nasi kandar. Tapi aku tengok kat sini macam menarik ya. Nak cubalah kan. Okay, untuk semua aku punya lauk ni, total untuk hidangan aku ni RM12. So ok lah kan. Tak nak cakap banyak, kita try dulu. Ok, bismillah. Oh, terkejut aku. Aku nak kan kedai tu buka lagu ni. Kau tak habis aku punya video ni. Mula-mula kita cuba dulu ayam dia. Ayam dia ni kebetulan baru pas masak, so memang panas lah. Okay, nak cuba dua ayam dulu. Ayam je hangup, tapi macam kebanyakan kedai lah. Cuma dia punya tepung tak tebal macam kedai mamak biasa. Dia macam ayam rempah sikit lah. Okay, aku nak cuba demi kari dia pula. Sedap lah kari dia. Okey.
kari dia bagi aku, kalau dengan tekak aku, kari dia just nice. Dia tak masam sangat, tak manis sangat. Dia just nice lah. Aku tengok pun joki yang senduk kuah dia pun macam okey je kan. Macam tak keterlaluan manis sangat, tak kurang sangat. Dia just nice kalau kau tengok. Wah, aku rasa macam penuh sangat pinggan aku ni. Okey. Okey. Aku nak cuba dia punya telur sotong dia pula. Telur sotong. Aku jarang makan telur sotong lah. Tapi aku nak cuba. Tak terlalu lembut sangat, tak terlalu liat sangat. Dia kenyal-kenyal. Okey. Gabungkan ni, kita gabungkan sikit dengan ayam. Sikit, kita gigit sikit. Oh, bendi-bendi dia memang dia bagi baby bendi. Memang kecil je. Bendi ni kecil je nampak, comel-comel dia. Okey lah, mungkin tak liat kot. Lembut. Bendi dia lembut. Okay. Aku tak tahu lah. Tapi dengan tekak aku okey lah. Dengan korang aku tak tahu. Mungkin disebabkan ada beberapa faktor yang buatkan aku rasa sedap. Pertama, dah pukul 3 aku tak makan lagi, so memang rasa sedap tu lah. Kedua, dia punya nasi dia dengan kuah dia pun kena lah dengan tekak aku. Aku rasa boleh lah, boleh cuba lah. Ayam dia pun rangup berapa masak, panas-panas sikit. Jumlah telur sotong dia bagi aku pun memang banyak. Banyak. Lupa telur rebus. Telur sotong gabung telur rebus. Apa nak jadi ni? Wah, ayam ni sedap lah. Rangup ayam ni. Panas. Kedai sini aku rasa kedai ni macam tumpuan lah. Sebab ramai orang lalu lalang datang sini. Kedai tumpuan. Masuk mulut lagi. Telur sotong ni bagi siapa yang tak pernah cuba, aku rasa boleh cubalah. Aku pun jarang makan telur sotong, tapi nampak dia macam outlook dia kan, nampak menarik pula dia tiba. Nampak macam menyelah, aku rasa macam teringin lah. Tu aku cuba kali ni. Lauk ayam biasa, aku mana-mana pergi kedai-kedai nasi kandar aku akan ambil ayam. Sebab ayam ni bagi aku dia ada kena ada kerangupan dia sikit. Okay. Jika macam alam ni memang tak banyak sangat kedai-kedai sekandar. So bila aku ada tanya kawan-kawan, aku ada tanya peminat-peminat nasi sekandar, kebanyakannya memang suggest kat aku belah sini lah. Memang suggest kat aku nasi sekandar Mamu FZ ni, dengan ada satu lagi nasi sekandar Melayu. Nanti aku buat review kat sana. Ini memang aku sebenarnya pernah pergi makan kat sini, tapi aku tak order nasi kandar macam tu. Aku minum-minum je. Sebab aku pernah ada buat projek kat sini dulu, tapi aku tak makan kat sini, aku minum je. Punya baru aku tahu sini padu punya. Lagi satu, kalau kau datang macam aku, datang lambat sikit, memang orang kata waktu paling best sebab tak payah beratur. Kalau tak beratur juga sampai keluar, memang aku cakap. Okay lah geng, aku nak makan dulu. Lupa dah makan macam ni, punya berlemak, kolesterol macam ni. Minum lah. Apa, aku dah lupa lah ayam. Limau ais. Bawa kita cut kita sikit kolesterol kita kan. Okay, suapan tak air sebelum aku nak menikmati sini kan. Okay geng, kau tengok yang aku makan, jom. We'll be right back.
Habis geng, habis. Okay geng, aku dah habis makan lah. Korang kalau rasa nak try nasi kandar ke berdekatan ke, boleh datang sini. Nasi kandar Mama FZ. Minta maaf lah, aku rasa tadi aku rakam video tadi kepala aku tak nampak eh. Aku salah setting kamera jadi. Minta maaf lah eh. Aku sempat kita power sekolah yang kambing. Okay geng, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku. Melantar baik-baik, insyaAllah ada pot lain lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.